apa kaitannya takwa dengan pernikahan? Ingat-ingatlah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seorang hamba itu menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah untuk menjalani sisa yang separuhnya lagi. Ini menunjukkan rumah tangga yang tanpa didasari takwa kepada Allah akan menjadi rumah tangga yang berantakan, tidak menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nikah adalah ibadah di dalam Islam, dan yang namanya ibadah tidak akan pernah diridhai oleh Allah apapun itu bentuk ibadahnya, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu haji, baik itu umrah, baik itu membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat, termasuk menikah, tidak akan pernah diridhai oleh Allah kecuali orang itu melakukan dua hal. Yang pertama, ia lakukan amal ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seseorang yang melakukan amal ibadah tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum Anda mengucapkan kalimat qabul yang beberapa saat lagi akan dibacakan secara singkat oleh, yaitu dari pihak mempelai wanita, kalimat ijab. Maka tolong betul-betul ditata niat Anda menikah untuk apa. Sebab saya merinding, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan ancaman kepada setiap laki-laki yang ketika menikah tidak karena Allah, dia menikah ingin melampiaskan hasrat seksual, dia menikah karena ingin bersenang-senang, bukan untuk beribadah, bukan untuk tujuan menghindarkan maksiat, bukan untuk karena Allah, tetapi karena sesuatu yang lain. Dia ingin buat main-main anak orang, dia ingin menyakiti wanita tersebut. Maka kata Nabi Allah, laki-laki mana saja yang menikahi seorang wanita, baik itu dengan mahar yang banyak ataupun mahar yang sedikit, sedangkan di dalam dirinya dia tidak ingin membahagiakan wanita itu, dia tidak ingin menyenangkan wanita itu, dia tidak ingin menunaikan hak-haknya wanita itu, khada'aha, laki-laki itu ingin menipu wanita itu. Kata Nabi, ancamannya, famata walam yu'addi ilaiha haqqaha, kalau laki-laki tersebut mati sedangkan laki-laki itu belum membahagiakan istrinya, laqiyallahu yaumal qiyamah wa huwa zanin, maka laki-laki itu akan berhadapan dengan Allah.